Nah, kita sudah disambut tadi oleh tim pemasaran di sama-sama atas Serpong. Nah, kita juga nanti akan review unit tipe studio dan tipe 2BR. Nah, seperti apa? Kita akan Nah, sahabat rumah rakyat Indonesia, nah ini adalah tipe studio yang ada di Marketing Galleries. Nah, tadi setelah kita lihat tipe studionya seperti itu di video sebelumnya, kita akan melihat tipe studio yang diisi oleh furnitur. Nah, yang pertama ini kita masuk, tetap kita tutup dulu ya. Nah, ini sama seperti yang di atas dari UPVC. Kemudian ini ada pintu engineering door. Nah, ketika masuk langsung berhadapan dengan kamar tidur, karena memang tipe studio ya, masuk berhadapan dengan kamar tidur. Kemudian di sini saat kita masuk langsung dihadapkan oleh dapur, ada kitchen sink-nya juga. Kemudian ini ada bisa diberi apa namanya meja makan untuk 2 orang juga bisa. Nah, kemudian untuk area kamar mandinya kita bisa lihat di sini ada ini Amstadnya, apa tempat duduk dari merek Amstad, bisa dilihat di sini. Nah, serta ada kayak jet shower, kemudian ada ini ya hand showernya, kurang lebih adalah seperti ini yang nanti akan didapatkan. Mungkin kalau yang seperti ini variasi sendiri ya mungkin ya dari para sahabat yang membeli unit di sini. Nah, kita keluar ya, kita ke area ruang tidurnya. Nah, di ruang tidurnya saya ngambil dari pojok. Nah, ini bisa diisi lemari nih sahabat rumah rakyat nih. Nah, ini bisa diisi lemari, terus ini bisa diisi kasur, mungkin ukuran apa ya, queen ya, ukuran queen. Kemudian di sini juga kita bisa tambahkan TV dan serta AC. Nah, kemudian di sini kita bisa beri apa ya, tempat duduk ya buat ke arah balkonnya. Nah, kurang lebih juga balkon kunci di sini. Nah, kurang lebih balkon juga kurang lebih seperti ini sih. Yang seperti tadi yang di atas itu ya. Cuma ini karena kita di lantai 1 jadi memang langsung hadapan dengan luar. Oke. Ini tadi yang tipe studio. Kita akan berlanjut ke tipe 2 bedroomnya. Nah, kita sekarang berada di depan mock-up dari 2 bedroomnya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini 2 bedroom dengan luasan SGA-nya 36 kurang lebih ya, meter persegi. Nah, kita bisa lihat masih seperti yang sama di atas tadi, bahwa kusennya UPVC dan pintunya engineering door. Kita akan mulai masuk ya. Nah, mirip seperti tadi yang di studio, bahwa langsung dihadapkan dengan dapur serta kitchen sink. Bisa juga nanti di atasnya diberi rak dapur seperti ini. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan meja makan. Di sini bisa untuk 2 orang juga. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada toilet. Kita juga bisa lihat ya. Sama pintunya PVC juga. Nah, di area sini ada juga apa namanya toilet duduk dengan merek yang sama. Di sini mereknya Amstad. Gak ada jet showernya juga, serta ada hand shower. Oh, oke. Nah, kurang lebih ini tadi adalah toiletnya. Kita kembali ke ruang tengah. Nah, di ruang tengah ini bisa sahabat rumah rakyat isi dengan kursi santai gitu. Kursi santai, kemudian atasnya juga bisa diisi sama AC, ada mejanya. Nah, sahabat rumah rakyat juga bisa berikan meja kecil di sini, serta ada televisi untuk hiburannya. Kemudian
kita bisa lihat ke area balkonnya kurang lebih seperti ini. Ini memang kita tadi kita masih juga di lantai 1 karena ini di mockup-nya, jadi kurang lebih area seperti ini. Cukup lebar. Jadi bisa untuk menaruh outdoor AC juga di sini. Oke, selanjutnya kita ke ruang kamarnya. Nah, ada di dua bedroom ini tadi ada dua kamar. Yang pertama adalah kamar anak. Di kamar anak ini apabila rumah rakyat mengambil unit di sini bisa mendapat bisa menaruh kasur anak di sini dan meja belajar serta lemari. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi bisa di pojokan ada lemari, terus yang dekat jendela bisa kasur diletakkan. Kemudian kita ke kamar utamanya. Nah, kamar utamanya ada di sini. Jadi sahabat rumah rakyat bisa meletakkan karya kasur di sini. Nanti apabila masih membutuhkan AC bisa ditaruh di sini ataupun di sini bisa. Kemudian ini ada lemari, ada space buat meletakkan lemarinya, serta ada yang unik menurut saya adalah bisa meletakkan tempat meja belajar atau meja kerja di area sini yang langsung berhadapan dengan area luar seperti tadi itu. Nah, kurang lebih seperti ini area kamar utamanya. Cukup menarik. Nah, kurang lebih adalah seperti ini area dua bedroomnya. Oke. Nah, bisa kita akan coba lihat ngezoom dari luar lagi ya. Kurang lebih adalah seperti ini. Nah, sahabat rumah rakyat Indonesia, itu tadi review kita terhadap unit apartemen, mockup-nya ataupun showroom-nya. Studio dan 2 bedroom-nya. Untuk 2 bedroom plus itu memang kita tidak review karena memang tidak ada. Tapi kurang lebih sama dengan 2 bedroom-nya. Hanya luasnya saja sih yang berbeda. Untuk sahabat rumah rakyat Indonesia yang berminat terhadap hunian yang ada di sini, silakan langsung saja datang ke Samesta Mata Serpong atau di Stasiun Rawabuntu. Itu kalian bisa lihat langsung lokasinya, bisa pilih hunian langsung. Nah, untuk informasi lebih lanjut untuk pemasarannya nanti saya taruh ya di deskripsinya. Sekian review rumah rakyat Indonesia kali ini. Untuk episode selanjutnya, nanti mau kemana lagi ya. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan share. Oke? Okay?